pesantren benteng terakhir. Saya enggak tahan anak saya kuliah di pesantren Pak Ustaz, saya enggak tahan pun bisa. Kami dulu memangnya gimana? Memangnya kami ini anak yatim piatu? Memangnya kami enggak punya bapak dan ibu? Tanya Ibu Ustaz Abdullah Yusuf, tanya Ibu Ustaz Abdul Somad, tanya Ibu Ustaz Bunyamin, tanya Ibu Ustaz Hasbi. Ibu kami juga sedih. Tapi tak pernah ibu saya menelpon Abdul Somad, aku rindu nak. 4 tahun saya di Mesir, sekalipun tak pernah dia bilang rindu. Setelah pulang baru saya tanya, mak aku ni anak angkat apa anak kandung? Anak kandung. Kenapa enggak pernah bilang rindu? Kalau aku bilang rindu kau pulang. Kalau kau pulang kau jadi hantu. Kau dulu nakal sekolah. Alhamdulillah, lama di Mesir pulang.